Ya, ada-ada di rumah. Selamat pagi kembali di channel kami Guntur Zidan. Untuk mengisi kekosongan di hari libur, mari kita bersama-sama menonton pertandingan usia 12 klub-klub Eropa. Nah, ini pertandingan pertama. Kita akan menyaksikan antara Manchester United. Gol, baik sekali gol yang diciptakan oleh pemain jangkung dari Manchester United. Inilah dia, usia 12 tahun. Pastinya adik-adik di rumah tidak usah berkecil hati dan terus berlatih agar bisa mendapatkan skill-skill seperti mereka. Yuk kita contoh bagaimana mereka berpola dalam bermain. Ya, selalu mengandalkan umpan sayap, lakukan terobosan, shooting-shootingnya pun terarah, passingnya, kontrol bola. Ya, memang kalau dilihat tidak kalah dengan pemain-pemain senior ya. Mungkin memang dia dilatih dari dini sekali ya. 12 tahun sudah dini, tapi dia mungkin lebih dini lagi latihannya. Ya, ini gol dari Paris Saint-Germain. Pemain gondrong ya. Ya, ini seusia dengan adik-adik di rumah yang ikut di Danone Cup U12 juga rata-rata seperti ini. Umpan-umpannya akurat sekali memang umpan-umpannya. Tidak dipungkiri karena memang mereka adalah klub-klub dunia, binaan klub-klub dunia, walaupun usianya masih under 12. Kencang sekali, lihat dia melakukan dribbling. Bola tidak jauh dari, ya, selesai pertandingan antara Paris Saint-Germain menghadapi Manchester United. Pertandingan berikutnya antara Juventus berhadapan SG. Kita saksikan bersama ya guys, antara pertandingan PSG dan Juventus. Pasti Juventus membawa bola. Oh, baik sekali shooting. Oh, masih bisa dihalang. Shooting lagi. Gol! 1-0 untuk Juventus. Keping dulu. Di keping dan langsung shooting. Gol! Oh, nampaknya serangan balik. Oh, dari PSG. Apa ini tadi? Gol! Tendangan dari tengah. Masih aja. Masih Juventus. Juventus melakukan serangan balik. Cepat! Oh, crossbar nampaknya. Crossbar. Oh. Nampaknya Juventus. Serangan balik. Oper ke temannya langsung. Gawang 2-0 untuk Juventus. Siapa pendukungnya Juve? Saya. Tidak. Dupe. Masih Juve. Hampir saja. Tadi tendangannya cukup keras dari nomor punggung kubu. Pesi. Shooting. Langsung shooting. Oh, baik sekali. Dari tipisan Buffon. Buffon Junior. Puyol. Shooting. Oh, nampaknya pelanggaran. Apa yang terjadi? Penalti atau tidak? Kita lihat. Penalti. Kita lihat. Mukanya sudah. Aduh. Penalti. Gol. 2-1 untuk PSG. Nampaknya Juventus. Oh, masih bisa dihalang oleh Keylor Navas. Pelanggaran tadi. Titik penalti yang bagus untuk ditendang. Skor sementara 3-1. Masih PSG. PSG oper ke temannya langsung. Shooting. Gol. PSG.
Skornya adalah 3-2. Dari settingan seperti Mbappe. Gol. Kayak Neymar Jr ya settingannya. Iya. Juventus! Gol! Settingan kayak Cristiano Ronaldo. Senang. Wih, wasitnya senang melihat Tano. Apa pelatihnya? Ya, pelatihnya senang melihat anak didiknya Man Anu. Ya, pertandingan terakhir AS Roma lawan apa nih, Kak? Lawan Ajax Amsterdam. Gol langsung, gol. Pemain AS Roma, kayak Zidane ini ya? Enggak. Enggak. Wah, wow, supporternya Christian Ferry kayak itu. Nah, calon penerusnya Francesco Totti, nomor 15, kapten dari AS Roma. Ajak. Ajak Amsterdam. Shooting. Kipernya masih lengket sekali. Ajak Amsterdam. Ajak Amsterdam nih. Ajak. Ajak. Menangkan shooting. Oh, udah bisa ditepis oleh kiper. Tepis ya. Oleh kiper AS Roma. Gaya-gaya bermainnya Liga Belanda ini. Ya, shooting kan Liga Belanda ya. Masih bisa dialang oleh kiper Ajax. Yang ada yang dominan nih pemain Ajax Amsterdam. Ajax strikernya nih. Masih Ajax. Ajax. Sekali. Tidak mau tertinggal Ajax Amsterdam. Ingin mengejar ketertinggalan. Shooting. Bahaya. Sepertinya gol ya. Tapi ternyata bolanya melenceng. Nomor punggung 6. Wah, ini dulu papa senang sama AS Roma itu, ada Cafu. Kenapa dia di gol? Hampir. Ini yang bahaya nih, nomor 9 ini. Kayak Didier Drogba. Bukan, bahaya kan nomor 9 lewat. Lewat lagi. Gol. Cantik sekali golnya, Kak. Kakak bisa enggak kayak gitu? Bisa. Oh, bisa. Bisa kalau enggak ada musuhnya ya. Bagus sekali ya. Kayak Didier Drogba. Oh, enggak kayak makan Konate. Pemainnya Persib. Shooting. Jebol di pojok kiri dari kiper AS Roma. Ini ibu-ibunya bapaknya nonton semua ini. Ini karena masih usia 12 tahun. AS Roma. Apa ini? Bagus sekali tendangan kaki kiri Kidal ya. Nomor siapa ini? De Rossi nih. De Rossi. Umpan dari Aldair. De Rossi. Entah namanya siapa ya ini. Tendangan bebas. Tendangan bebas. Bisa kalau AS Roma kan nih. Totti, Francesco Totti. Shooting. Gol Francesco Totti Junior ya. Aduh, menjadi skor 3-1 susah untuk dikejar nih sepertinya. AS Roma juga enggak mau gol tertekan. Dan skor serangan balik 3-1 untuk keunggulan AS Roma.